Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi dalini amin. Wa kana minal ba'isil a'zami li ala ta'lifi hadzal kitabi wa kana dan adalah minal ba'isil a'zami di antara motivasi yang besar li bagi diriku ala ta'lifi hadzal kitabi atas menyusun ini kitab adalah ma'ra'aituh akan sesuatu yang telah aku lihat akan dia min taftisi jama'ati maulana as-sultani Sulaiman bin Utsman fi nisfisani apa yang aku telah lihat akan dia daripada penyelidikan jamaah Tuan kami Sultan Sulaiman bin Utsman pada setengah yang kedua minal qarnisul asyir daripada generasi yang ke-10 ala mah talabasahu umman atas apa yang telah mengkorupsi akan dia oleh para pegawai. Jadi beliau bikin kitab ini banyak para pegawai yang pada korupsi di negara. Jadi korupsi bukan sekarang doang. Dulu juga banyak yang korupsi. Wa ghairuhum dan selain mereka min malihi daripada hartanya nusratan lahu karena untuk menolong bagi khalifah. Wa ma ra'aitu ahadan min ulama syar'i dan tidak aku lihat akan seseorang daripada ulama syariat yufattisu menyelidiki ala man darasa atas apa yang terhapus min ma'alimi akhlaki syariatil muhammadiyati daripada tanda-tanda akhlak-akhlak syariat yang syariat Muhammadiyah nusratan karena untuk menolong li Rasulillah bagi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama fa'ala jama'atu maulana as-sultani nasarahullah sebagaimana telah melakukan jamaah Tuhan kami as-sultan semoga Allah menolong beliau. Fa akhazatni al-ghairatul imaniyatu ala syariati. Maka mengambil akan aku oleh gairah iman atas syariat. Maksudnya ghairah, semangat keimanan ya, mendorong aku untuk mengikuti syariat ala syariati. Wa allaftu dan aku susun hadzal kitaba ini kitab kal mubayyini seperti penjelas liman darasa bagi apa yang telah hilang ya. Ya, menjelaskan bagi apa yang telah hilang min ma'alimi akhlaqiha daripada tanda-tanda akhlak-akhlaknya fi daulati ulama izzahiri wal batini pada ya kalangan ulama-ulama zahir dan batin telah hilang ya, tanda-tanda akhlak-akhlak di kalangan ulama zahir dan ulama batin. Jadi beliau buatlah kitab ini biar ada lagi akhlaknya. Fa huwa nafi'un maka dia itu bermanfaat li kulli faqihin wa sufiyyin. Maka dia itu kitab ini bermanfaat untuk setiap ahli fikih dan ahli tasawuf. Nah, kitab ini nih, kata beliau sangat manfaat untuk ahli fikih dan ahli tasawuf.
Jadi asik insya Allah baca kitab ini. Fi hadza zamani, pada ini zaman. La yakadu ahadun min yastagni anit nazari fihi kama sata'rifuhu. La yakadu, hampir saja tidak ada ahadun seseorang min di antara mereka yastagni anin nazari, butuh daripada melihat padanya. Kama sebagaimana sata'rifuhu, yang akan kau ketahui dia inda mutala'atika kitab, ketika mutala'ah engkau akan kitab ini, ketika engkau ngaji kitab ini, maka engkau akan merasa butuh banget. Jadi hampir saja tidak ada satu orang yang enggak butuh, sangat butuh nih kalau udah lihat kitab ini. Masya Allah, insya Allah ta'ala. Jadi kata beliau, kalau udah baca kitab ini, insya Allah akan merasa butuh. Ini mukadimahnya panjang banget nih. Panjang banget nih. Ini berapa loh? Oh, di sini 3 lembar nih. Iya, masya Allah. Banyak sekali. Iya. Pasti ada sesuatu hal yang penting beliau mesti jelaskan. Kalau ulama biasanya begitu. Jangan kita kritik kepanjangannya, jangan. Ya, beliau lebih paham karena di zamannya. Biasanya orang nulis itu zaman ikut ya, mempengaruhi. Wahwa, dan dia itu kitab ini kasaifil, seperti pedang al-qati'i yang memutuskan, li'unuki kuli mudda'in, bagi leher-leher setiap orang yang ngaku-ngaku, lil masyikhati, bagi syekh, fi hadza zamani, pada ini zaman. Jadi dia ngaku syekh dalam tasawuf gitu, ada syekh, ada murid. Nah, dia ngaku syekh. Banyak gak orang yang ngaku syekh? Banyak. Yang ngaku nabi banyak gak? Banyak, apalagi syekh. Yang ngaku ustaz? Banyakkan lagi. Yang ngaku nabi aja banyak. Bagaimana syekh? Bagaimana ustaz? Di zaman sekarang. Jadi jangan sembarang kita tuh. Ya, panggil orang ustaz, apalagi kiai, apalagi syekh, apalagi nabi. Gitu. Jadi jangan sembarang. Tapi jangan juga menafikan, ya. Jangan juga kita menafikan. Kayak zaman sekarang kan begitu, ya. Zaman sekarang karena ada oknum, gitu ya. Ada oknum melakukan hal yang nggak baik, akhirnya semuanya jadi kagak baik. Nggak boleh begitu. Wabi ghairi akin, dan dengan tanpa hak. Li'annahu, karena bahwasannya dia yuflisuhu, akan membangkrutkan dirinya. Hatta yara nafsahu, sehingga dia akan melihat dirinya munsalikhatan min akhlakil kaum, terlepas daripada akhlak-akhlak kaum sufi. Kama dan salihul hayatu min sawbiha, sebagaimana akan terlepas kulit daripada ya, bajunya. Jadi ntar nih orang yang ngaku-ngaku syekh baca kitab ini,
seperti ular ya, lepas dari bajunya. Dia merasa enggak pantas gitu. Kalau dia baca kitab ini. Wa ini u'arifu, dan sesungguhnya aku akan perkenalkan ba'da jama'atin, akan sebagian. Wa ini a'rifu, dan sesungguhnya aku mengetahui ba'da jama'atin, akan sebagian jama'ah balagohum, yang sampai kepada mereka amru hazal kitab, oleh perkara ini kitab. Fatakaddaru, lalu mereka, iya, bahasa kita mah jengkel. Takaddaru ini keruh hatinya, iya, jengkel. Jadi kata beliau, sesungguhnya aku tahu sebagian jamaah telah sampai kepada mereka perkara ini kitab. Kemudian bagaimana? Fatakaddaru, mereka jengkel, kesel banget sama isi kitab ini, sama kitab ini. Walau amkanahum ya sariqatuhu ya wa ghusluhu la fa'alu khaufan ayan zura bihi ahadun mimman ya'taqiduhum. Walau amkanahum, dan jikalau memungkinkan akan mereka sariqatuhu, oleh mencuri kitab ini. Ya, mencurinya kitab ini, wagosluh, dan mencucinya, maksudnya memusnahkan kitab ini. Kalau memungkinkan, la fa'alu, niscaya mereka melakukan. Berarti di zaman dulu banyak sekali orang yang ngaku-ngaku syekh. Oh, oleh karena itu beliau buat kitab ini. Khaufan, karena takut. Kenapa mereka begitu? Karena takut ayan zura, bahwa melihat fihi, pada kitab itu, ahadun, oleh seseorang mimman ya'taqiduhum, daripada orang yang meyakini mereka akan kesyekhannya. Nanti jadi apa? Jadi ditinggalin. Fayataghayyaru i'tiqaduhu fihim, maka dengan sebab itu menjadi berubahlah keyakinannya tentang mereka. Hina, ketika ia rohum, ia melihat mereka bimakzilin, terpisah anit takhluki, daripada berakhlak biakhlakil kaumi, dengan akhlak-akhlak kaum sufi. Alladzina, orang-orang yang yaz'umuna, menyangka annahum, bahwasan mereka khulafa'uhum, khalifah mereka. Ini kalau di zaman dulu, zaman ya, Syekh Abdullah Asy'arani aja udah banyak syekh-syekh yang ngaku-ngaku, bagaimana zaman sekarang? Banyak yang ngaku-ngaku. Ya, dalam tasawuf ada namanya tariqah. Dalam tariqah itu ada namanya guru syekh mursyid. Ada murid. Mungkin kita enggak kenal semua. Itu ada begitu. Nah, kita jangan sembarangan kalau pengen bertoreko. Karena zaman sekarang banyak orang ngaku-ngaku sing. Oh, ngaku-ngaku sih ada aja, bisa aja. Man, buktinya mana? Nyambung-nyambungin bisa aja. Saya dari ini, saya dari ini, saya dari ini. Nyambung-nyambungin aja. Wa kanal aula, dan adalah yang lebih utama bihim, kepada mereka al-faroha, gembira. Wa surura bihi, senang dengan dia, dengan kitab ini. Bukan malah ya, bersikap begitu, kesel. Fa innahu, karena sesungguhnya kitab itu kullahu, seluruhnya nuskhun, nasihat. Jadi kitab ini seluruhnya nasihat nih. Wala yajidu ahadun, tidaklah mendapati oleh seseorang minhum, daripada mereka, man, orang
yansu'uhu yang memberikan nasihat kepadanya bimisri dengan sepertinya fi misri azaz zamani pada ini zaman. Jadi kata beliau, ini yang nasihat di sini enggak ada yang seperti yang lain-lain untuk di zaman beliau. Ini bukannya sombong, bukannya. Enggak ada yang kayak begini di zaman beliau. Yang nasihatin, nasihat yang seperti ini. Masya Allah. Jadi harusnya dapat kitab ini senang. Nah kita pun begitu nih Pak. Kita baca kitab ini senang. Kalau bisa kita ajakin teman-teman kita. Ayo. Ayo. Dalam rangka menerjemahkan senang kita. Waqad allafa dan sungguh telah menyusun akhi oleh saudaraku asy-syekh Syekh Abul Fadl rahimahullah mizanan yang menjadi ya tolak ukur mizanan timbangan fi nus'i ikhwani di dalam memberikan nasihat saudara-saudaranya wa ghairin dan selain mereka khamsati aurakin seumpama ada 5 lembar dan 5 lembar doang ya fakatabu biha lalu mereka menulis akan kitab itu yang ada 5 lembar bima izahabi dengan air emas tinta emas wal az ya wardi dan az wardi ya batu mulia wa farihu dan mereka gembira biha dengannya ya kitab ini gembira banget sampai ditulis dengan ya air emas ya. Tinta emas berarti ya asyaddal farahi benar-benar gembira. Ya. Faradiyallahu anis shodiqin amin. Maka semoga Allah meridhai daripada orang-orang yang benar. Amin. Wa kana ta'lifi li hadzal kitabi bihasbil waqa'i wallahu a'lam bissawab.